Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin iNews Malam. Presiden Joko Widodo mengukuhkan pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di Istana Negara. Pengukuhan ini sekaligus menjadi tanda diresmikannya pasukan Paskibraka yang akan bertugas di seluruh Indonesia. Didampingi Ibu Negara Iryana Widodo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, Presiden mengukuhkan 68 orang yang tergabung dalam Paskibraka Nasional. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, maka Paskibraka Nasional ini resmi dikukuhkan dan siap bertugas pada 17 Agustus 2018 mendatang. Pada hari ini, saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2018. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Sebelumnya di Istana Negara, Presiden juga telah melantik Komjen Syarifuddin menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB. Pengangkatan Syarifuddin tersebut untuk menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri sebelumnya atau diberhentikan secara hormat. Mengingat partai yang dipinang olehnya yakni PAN sudah tidak lagi menjadi koalisi yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Dalam pelantikan tersebut tanpa dihadiri oleh Asman Abnur, kemudian Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Namun sejumlah Menteri Kabinet Kerja nampak hadir, begitu juga Jaksa Agung, Kapolri dan juga Panglima TNI. Kemudian posisi Wakapolri diisi oleh Irjen Pol Idham Aziz yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.